jelas haram. Kalau ada seorang istri hanya karena masalah suaminya kekurangan ekonomi mau berhubungan sama laki-laki lain, wanita apa ini? Cinta itu pengorbanan, kasih sayang, bukan hanya pada saat mampu kemudian disayang, pada saat tidak mampu kemudian ditinggal. Subhanallah. Hati-hati, hukum Allah subhanahu wa ta'ala berlaku. Akhwat, yang jadi istri, ikhwah, yang jadi suami, harus tahu, pasangan kita itu punya Tuhan sebagaimana kita punya Tuhan yang sama. Dan Allah itu maha adil. Memang dalam kehidupan kita ada naik turunnya. Dan makna cinta adalah pengorbanan. Itu sebenarnya. Kalau hanya kita sanya kantongnya lagi penuh kemudian disuka sama istri, pada saat lagi tipis, lagi masalah, kemudian dia mau berhubungan sama laki-laki lain, na'udzubillah min dzalik, wanita apa ini?